Menarik nih, karena kalau misalnya cerita tentang tradisi lebaran di keluarga gue ya biasa. Emang lingkungan gue kebetulan muslim semua. Tapi lo kan punya, lo berarti ngerayain lebaran, ngerayain Natal juga kan? Ada tradisi gak sih misalnya pas Natal yang nyiapin malah yang muslim? Ya gimana itu sih? Udah hal yang biasa. Oh ya? Itu hal yang biasa banget. Dari kecil nih gue diajarin sama opa gue, sama oma gue, kalau ketemu saudara gue yang muslim itu nyebutnya bukan ngomongin agamanya, tapi ngomongin langsung itu gandong, itu saudara. Langsung begitu. Jadi gue di pikiran, makanya di kepala gue dari gue kecil tuh gue